Assalamualaikum semua murid-murid cikgu. Hari ini kita akan belajar tentang kata nama khas. Baiklah, kalau anda semua sudah bersedia untuk belajar, jom kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi tentang topik pelajaran pada hari ini, mari kita kenal pasti dahulu apa ciri-ciri khas kata nama khas. Baiklah, yang pertama, kata nama khas merujuk kepada manusia, benda, binatang, perkara ataupun satu konsep secara khusus. Yang kedua, kata nama khas dieja dengan huruf besar di awal perkataan, walaupun perkataan tersebut berada di pertengahan atau di akhir ayat. Dan yang ketiga, kata nama khas terbahagi kepada tiga kumpulan, iaitu kata nama khas hidup manusia, kata nama khas hidup bukan manusia dan kata nama khas tak hidup. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan kata nama khas hidup manusia. Gambar siapa agaknya yang tertera di skrin ini? Ya, Datuk Lee Chong Wei. Kalau anak murid semua sedar, huruf pertama setiap perkataan dalam nama Datuk Lee Chong Wei adalah huruf besar. Seterusnya, ini siapa pula agaknya? Ya, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Seterusnya, Dr. Nur Hisham. Dan yang terakhir, siapa agaknya? Ya, sayalah orangnya, Cikgu Azura. Baiklah, yang seterusnya, kata nama khas hidup bukan manusia. Ini bermaksud kita memberikan nama kepada binatang ataupun tumbuhan. Okay, contoh yang cikgu beri, Pak Belang untuk menggantikan nama harimau, Si Comel untuk kucing. Comel kan kucing tu? Dan yang terakhir, bunga yang terkenal ialah bunga Rafflesia. Jadi, nama Rafflesia huruf R dieja dengan huruf besar. Murid-murid, kata nama khas tak hidup. Kata nama khas tak hidup ini merangkumi benda, bangunan, nama tempat, nama buku dan sebagainya. Contoh yang cikgu nyatakan di sini adalah Prodor Arus, Adidas, Faber-Castell, Kamus Dewan, Menara Berkembar Petronas dan yang terakhir ialah Selangor. Jadi ada banyak lagi kata nama khas yang tak hidup. Boleh tak anak-anak murid cikgu senaraikan yang lain? Bagus. Cikgu yakin anda semua pasti boleh senaraikan kata nama khas tak hidup yang lain. Baiklah murid-murid, cikgu pasti setelah mendengar penerangan cikgu, anda semua boleh mengenal pasti kata nama khas sekarang ni. Jom kita teliti ayat yang berikut. Baiklah murid-murid, anda dikehendaki untuk mendengar latihan satu ini baik-baik. Cikgu akan bacakan soalan, kemudian anda diminta untuk melaksanakan aktiviti mengikut arahan yang akan cikgu berikan. Baiklah, dengar baik-baik ya. Pada hari Sabtu yang lalu, saya sempat berbincang dengan Encik Murad. Kami berbincang tentang novel yang berjudul Julia. Setelah anda mendengar penerangan cikgu sebentar tadi, sekarang cikgu minta anda untuk mengenal pasti kata nama khas yang salah dalam petikan ini. Bagaimana murid-murid? Anda telah dapat kenal pasti? Mari kita lihat jawapannya bersama-sama. Ya, kata nama khas yang tidak dieja dengan betul adalah yang pertama, Sabtu, yang kedua, Encik Murad dan yang ketiga, Julia. Jadi, ejaan yang betul adalah seperti tulisan yang cikgu warnakan dengan warna merah ini.
Kenapa ya Julia itu perlu ditulis dengan huruf besar di awal perkataan? Ya, kerana Julia itu adalah judul novel tersebut. Jadi, kita perlu tulis huruf J dengan huruf besar. Bila kita lihat pula latihan 2. Tempat kosong, mengajar di sekolah Seri Indah. Pilihan jawapan A, Cikgu Aini. B, Cikgu Aini juga tapi A nya huruf kecil. C, Cikgu Ani. C huruf besar, A huruf besar. Dan D, Cikgu Ani. C huruf besar, ejaan Ani semuanya huruf besar. Mana satu ya murid-murid ejaan yang paling tepat? Cikgu yakin anda pasti dapat jawab soalan ini dengan betul. Mari kita lihat jawapannya. Ya, jawapan yang tepat adalah jawapan C, Cikgu Ani dengan ejaan C huruf besar dan A huruf besar. Baiklah murid-murid, bagaimana? Mudah bukan? Jadi cikgu harap perkongsian video cikgu ini dapat membantu anda untuk menulis dan mengenal pasti kata nama khas dengan baik. Jadi murid-murid perlu ingat semula ciri-ciri kata nama khas yang penting, iaitu kata nama khas boleh merujuk kepada manusia, benda, binatang, pokok, bangunan, tumbuhan, negeri dan sebagainya. Dan yang kedua, kata nama khas perlu dieja dengan huruf besar di awal perkataan walaupun perkataan tersebut berada di awal ayat, di tengah ayat ataupun di akhir ayat. Jadi, sekian saja daripada cikgu untuk kali ini. Jika anda semua merasakan video cikgu ini dapat membantu rakan-rakan yang lain, silakan share, tinggalkan komen supaya cikgu dapat tahu anda singgah di channel cikgu dan tekan butang subscribe dan loceng. Itu saja cikgu kongsikan pada hari ini. Semoga kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.